Halo teman-teman, welcome back my channel. Kali ini gua akan melanjutkan game Aquaris. Dan teman-teman, di part sebelumnya akhirnya gue mendapatkan akuarium besar, teman-teman. Jadi perusahaan gua, mega tuh perusahaannya apa? Mungkin gue bakal itu ya, perusahaannya itu ikan hias. Simpel banget, ikan hias doang. Tapi yang jelas ya, udah benar-benar mati. Cuman disayangkan sekali gue belum mendapatkan yang namanya hiu ya. Gue pengen dapat hiu, tapi mungkin harus ngebuka dulu tempat yang satu lagi karena masih terkunci. Temen juga tuh kenapa. Nah, dari sini kita akan mempersiapkan saja yang di sini, temen-temen. Tapi kayaknya uang gue masih kurang deh. Gue sebagai apa? Ini banyak banget apanya, temen-temen nih. Ya udah, gue bakal beli yang bisa dulu aja ya. Pertama gue bakal beli yang namanya ikan dulu nih. Ini karena buat biar asin. Ya udah, beli belum sih? Oke, belum ya. Bagi klik uangnya cuma $1,000, wajar saja, jadi dikit banget. Jadi gue harus balik lagi nanti ke awal tempat gua atau ke yang pertama ya, kedua. Ini bakal ubah jadi tempat asin, ikan asin. Udah diubah. Oke, jadi salt ya. Oke, jadi salt ya, jadi satu water. Terus gue sekarang siapkan dulu hiasan dulu aja kali ya. Oke, siapkan dulu hiasan. Dan tentunya gue bakal beli dulu yang jangan tuh banyak-banyak dulu ya, takutnya nanti mereka gak suka. Bakal beli yang bener-bener menghemat uang gua dulu ya. Emang jaga-jaga doang sih. Di sini ada yang baru pastinya, temen-temen. Nah, ini dia yang barunya. Terus yang juga baru, gue bakal pasang aja. Ini juga ada yang baru nih. Gue bakal coba pakai ikan ini deh. Ikan. Pakai si Patrick Star, temen-temen ya. Ini dia nih. Oke. Terus gue bakal beli yang namanya ini, yang dalam arusa. Terus satu lagi nih, temen-temen. Udah shit work ya. Ini dan ini. Nah, jadi ini kapal laut yang ada nyata karunnya ceritanya, temen-temen. Lah, kok gue belinya ini? Dua lagi. Aduh. Woi. Masa gue udah klik yang tadi deh. Ini. Nah, baru turun. Aduh, sorry. Nah, ini gue bakal ambil dulu. Wih, ini apa nih? Ini apa nih? Sabar. Itu apa itu? Gue gak tahu itu apa. Oh. Oke, ini gue bakal gedein dia ya. Oke, pakai tengah aja nih. Gue gedein. Wow, gede banget. Gede banget. Oke, sabar. Bisa lebih gede dong. Oh no. Gue ngapain tadi? Udah dua buat gue. Sabar. Oh, soalnya bisa rotret ya. Nah, ada update teman-teman. Oke, ada update ya. Gue kita udah update ternyata. Udah lebih gampang rotretnya. Nah, ini gue bakal masin aja. Nah, di sininya gue bakal pasang. Lah. Ya. Oke, gue pakai dikit sebentar. Nah. Di sini mungkin. Di sini deh. Nice, tapi aneh banget tuh kepala. Gue bakal di sebelah-sebelahnya gue bakal pasang karena ini itu ya. Sambarnya agak aneh banget tapi ya adalah apa. Oke. Gue bakal pasang tuh kegedean lagi. Pasang di sini. Nah, ini juga bakal dipasang juga nih. Gedein dikit. Uang gue mau habis. Pasin dulu aja. Juga bakal gedein dikit. Ini agak aneh. Sabar. Gue harus rotate dulu. Biar pas. Nah. Tempatnya dikit lagi. Gue bakal pasang di sini. Oke, ini ada lagi ya. Gue bakal mungkin ini gak aja dulu. Gue bakal simpan dulu aja. Gue bakal pasang lagi, bentar lagi gue buka ya, berarti uangnya bakal nambah lagi nih. Bagus lah. Nah, ini gue penasaran nih, Patrick Star ini bisa gede segimana nih. Gede banget. Wow. Gede banget ini. Tuh gede. Gede banget juga ya. Gede cuy. Oke, gak nyangka gue ternyata bisa gede gitu ya. Nah, gue bakal pasang-pasang dulu aja nih. Jadi gue fokus dulu ke yang tengah ya. Nah, udah. Ini gue bakal buang sih. Gimana cara buangnya nih? Gak bisa dibuang dong. Ah, udahlah. Terima kasih pada sini bisa. Gak bisa untungnya ya. Nah, baru gitu doang. Teman-teman, kita bakal buka dulu. Mudah-mudahan di sini juga bisa menghasilkan uang walaupun gue cuma gitu doang ya. Moga aja, moga aja. Oke, buka dulu. Eco save. Gimana cara bukanya nih? Oh, ini dia. Gue kirain pakai komputer, ternyata enggak. Open sesame. Oke, kosong.
cuma ada 3 orang, enggak apa-apa. Masih buka, wajar. Berapa nih? Begitu banget. Gue bakal ke basement dulu ya. Karena basement udah lama gue tinggalin, teman-teman, wajar aja gue harus cek dulu takutnya ya berkurang, bukan? Masih berkurang. Nah, gue juga harus kasih makan dulu si ikan. Ya segitu aja deh gue ulit gue. Kok deras banget kurangnya. Nah, gue bakal kasih dulu. Gue bakal kasih dulu makan ikan ya, takutnya mereka meningsoy dan gue bakal rugi juga karena ini harus dipertahankan nih. Yang nomor 2 ini. Wow, $5,000. Gue dapat $5,000, teman-teman. Udah kita kasih makan dulu ya, untungnya langsung ada. 1 2 3 4. Oke, gue enggak tahu udah berapa hari ya gue yang tinggalin ya ini. Kalau misalkan cuma 2 akuarium doang berarti cuma 2 hari 1 hari doang sih. Gue enggak tahu sih, gue enggak cek-cekannya jadi gue apa lah. Coba cek dulu deh. Biar enggak ribet. Nah, berarti udah dikit sih coba ya. Satu lagi yang ini. Kalau misalkan laparnya banget berarti udah kenggat aja berarti gue cuma sebentar doang nih ngadi mereka. Coba kayak kasih aja nih. 5.000 lo bayangin lo. Mantap ya. Nah, udah gitu doang. Terus gue bakal bersihin dulu ya karena ini penting. Ini penghasilan gue yang pertama karena yang di sana belum bisa menghasilkan uang. Cuman $100 bayangin itu. Kecil banget dan gue harus beli ikan-ikan yang lain ya. Terus banyak sih beli ikannya sih. Belum yang di sini belum gue penuhin ya. Karena ya gue udah ngebuka tempat yang lain. Gak apa sih? Masalah juga tuh teman. Nanti gue bakal progress ya. Kalau misalkan udah beres semuanya atau misalkan gak ada misi, gue bakal beresin ya yang udah beres. Take care our expansion, development and money. Oke, Mortex are waiting in Oceanarium. Oke. Taksinya di Oceanarium ya. Atau di tempat akuarium yang gede banget di sana yang ketiga. Taksinya atau tugasnya di sini juga ada tugas. Cuman ya gue harus take care dulu yang ini. Jadi jangan biarkan ikan-ikan di sini sengsara karena gue meninggalkan mereka ya. Padahal kan mereka itu udah menghasilkan uduat duit yang gede di sini. Jadi gue jangan sampai lupa bahasanya duit dari bawah. Oke. Kita harus wajar saja kita bersihkan secara benar-benar. Kita rawat karena sebagai budget ikan kita sudah benar-benar merawatnya teman-teman ya. Misalkan gak merawatnya dengan benar kasihan juga ke ikannya. Mereka kesiksa apalagi dibakar sampai meningsoy. Sampai lapar meningsoy kalau misalkan ya mereka meningsoynya bukan karena kelaparan, misalkan karena udah tua ya wajar. Tapi kalau misalkan gak benar rawatnya, gak dikasih makan, terus gak dibersihin akuariumnya, nah itu juga baik sih itu. Nah harusnya sih gue ganti air gak sih? Gue gak tahu sih kalau misalkan rawat ikan apakah harus ganti air atau enggak? Gimana tuh? Kalian tahu gak? Gue gak tahu ya. Oke, kita cek dulu. Kita kalau gak salah harus menghasilkan uang $15,000 ya. Ya kan? Yap, gue sebetulnya uang $15,000. Dan gue di sini, wah bagus banget supaya ini gede. Cuma ini agak aneh juga pakai sini. Sabar, ini agak... Aduh, ngebug lagi. Oh, ngebug. Nah. Sabar, ini agak aneh. Rotate agak aneh doang. Aduh, malah gini. Ya, gue gak mau gitu. Nah, ini sih bukanya, bentar. Oh di sini ya, bentar ya. Oke, nah udah. Nah, pas temen-temen. Gue bakal coba dulu ya tanaman dulu lah, dahulukan ya. Ini yang baru nih. Bakal beli satu. Lihat kenapa nih gini? Aneh banget. Terus ini dua juga boleh beli. Oke, ingat ya, suhunya 20 sampai 24 atau 24 lah. 24 berarti pasnya gue pakai bayi ini. Takutnya itu lebih temannya itu beda ya suhunya. Gue jaga-jaga aja. Gue kalau enggak salah belum set suhu deh. Coba gue bakal set suhu dulu, teman-teman. Suhunya kita ke 24. 24. Set. Mantap. Di sini mana itunya? Bentar, termometernya mana? Gak ada loh. Ya gak ada termometer di sini. Gue bakal harus kasih termometer dulu nih. Sabar ya. Lah, lah. Gimana cara tahunya cuy? Kalau misalnya nggak sih kasih termometer ya, aneh banget sih. Udahlah. Aneh tapi nyata tuh temen-temen.
Gue pakai Grandi dulu temen. Nah, nice. Ini juga. Wih, bagus banget, sumpah gue suka. Kita lebih leluasa ya, karena ini lebih gede tentunya. Gue juga pasang di sini. Nah, segini dulu aja. Mana mereka? Kenapa mereka? Bener kan, suhunya kan 24 kan? Lah, bentar, itu yang merah berapa sih emang? Sabar, yang merah. 25 net, oke, gue tambahin lagi, sedikit lagi. 25-an ya. Susah banget atur waktu ya. Nah, udah tuh. Oke, udah ya, beres. Terus gue bakal beli coba si Octopus dulu nih. Cek dulu ya, ikan baru nih. Mahal juga nih, $400 teman-teman. Oke, masih kecil wajar. Coba dulu aja di sini. Nah. Mana ikan? Mana si Octopus nih? Halo Octopus. Oh, ini dia. Oke. Plansnya udah pas. Waduh, kecil banget. Dia gak suka plans banyak ya. Oh no, dekorasinya kurang katanya. Ah, gak baik juga saya aja deh. Itu khusus berarti ya, ikannya. Gak bisa itu. Plansnya kurang teman-teman, gue harus tambah lagi. 1, 2. Terus dekorasinya kurang juga, ternyata baru dikit dekorasinya itu tuh. Mikirin udah banyak segitu tuh. Oh, gue bakal balik istana sekarang deh. Nah. Oke, sini dulu aja ya. Kita hemat-hemat dulu uang ya. Takutnya ya salah gue. Agak bahaya soalnya. Ini buang-buang uang. Masih pun gini doang udah ngasihin duit ya gue ya. Oke, bentar gue bakal puterin dulu. Nah. Ih, bagus sumpah. Wih. Oke, bakal gedein lagi. Gedein lagi, udah cukup ya. Segini doang. Nah, gede banget. Oke, udah. Gue bakal coba beli teman-teman ikan yang lain dulu deh. Gue coba ikan baru nih, penasaran. 24. Oke, ini pas. Gue coba dulu ikannya di sini ya, dia posisinya. Tuh. Oke, udah pas ya. Plansnya kok kurang banget ini. Nambah plansnya dikit, sumpah. Oke, gue kayaknya harus nambah plansnya banyak di sini deh. Oke, ya udahlah. Sabar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Padahal gue udah bikin lumayan banyak plansnya ya. Cuman mungkin karena akuariumnya 3. Banyak teman-teman. Banyak, besar. Jadi wajar. Wajar aja, jadi gak terlalu itu mungkin. Oke, sabar. Gue bakal pasin dulu. Kita hias-hias dulu ya. Ini gue suka banget hiasin yang gede-gede nih. Enak gitu loh, lihatnya loh. Wih, mantep bet. Wih, oke, di sini satu lagi ya, yang merah nih. Di sini mungkin. Nah, oke, apakah cukup ikan? Mana ikannya? Kecil banget, bentar, gue bingung ikannya di mana ya. Ikan? Wah, ikannya mana nih? Wah, gue gak tau ikannya kemana. Wah, sebenernya yang gede kayaknya sih, langsung gede kayaknya. Soalnya ini terlalu kecil. Nah, jadi deh segini aja. Nah, ini lumayan gede ya. Tuh, jadi kecil banget soalnya. Coba deh. Nah, udah pas kah? Nama playnya sedikit banget ya. Padahal gue udah pake belum main banyak. Berarti temen-temen, di sini itu kalau misalkan makin gede si akuariumnya, makin itu ya, makin susah, makin susah ya, emang harus nambah banyak dekorasi dan sebagainya. Coba dia pas belum? Wah, sebanyak semua ini, sebanyak nih gue belinya nih. Sabar ya, gue gak tau nih, nambahnya sebanyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, okay. Berarti udah ada sekitaran 11 atau 12an sih ini ikannya gue tambah. Oke, okay. Udah belum, lah beres ya. Oke, okay, udah mau buka aja nih, gak kerasa teman-teman ya. Kita ngedekor yang ini doang, baru yang sebelah sini temen-temen. Ini masih kosong wajar. Wih, udah mulai ada di sini. Udah ada berapa orang? Cuma $600, gak apa-apa karena di sini masih belum beres temen-temen, wajar. Oke, gue sekarang coba Octopus lagi ya. Gue coba Octopus lagi. Bagi dikit deh ya.
Mahal banget sumpah ini. Octopus. Oke, Octopus gimana? Tuh, udah mantep ya. Dekorasinya cuman kurang. Gue harus nambah dekorasi lagi nih. Wow, dekorasinya harus tambah lagi ya. Dekorasi. Oke, sebentar gue bakal tambah dulu Octopusnya. 1, 2, 3, 4 aja. 5 deh. Jadi pas. Uang gue mau habis lagi tuh, teman. Gue mahal juga itu. Gue tambahin dulu ini. Ikan ini. Ikan. Terus gue bakal tambah juga yang merah, mana merah tadi? Merah-merahnya dia nih. Nah. 2D. Sip. Biar mereka suka ya. Wow, oke, okay, sebentar. Nah, satu di sini. Gue cek dulu deh. Gimana suka? Udah suka, tapi gue tambah lagi nih. Oke. Okay. Oke, okay, sebentar agak. Gue bakal tambah SD ya. Biar pas. Nah. Juga bakal tambah di sini juga. Nah, wih. Ini kurang gede ya, sabar. Kurang gede nih. Oke, sini deh, enggak apa-apa. Nah. Wah, bagus banget. Subhanah. Wah, gue mau habis lagi. Oke, okay, sabar. Kita tambah-tambah dulu nih. Masukin semuanya. Oke. Terus tambah lagi nih sih. Sekarang gue bakal beli ikan satu lagi yang baru ya. Gue coba pasang ikan yang baru dulu nih. Ini apa nih? Oh, ikan buntal, teman-teman, atau nyonya pap ya, nyonya pap ini. Ini bakal kayak kecil-kecil dulu aja karena nanti bakal ngegedein ya, kan. Wajar. Oke. Cuma di sini mereka pasti aneh banget. Kayak pas ya nyonya pap ya. Dia sukanya mungkin harus 4 orang sih. 4 orang, 4 ekor berarti gue harus beli 3, teman-teman. 1 2 3 aja cukup. Udah tuh. Ini cukup sih, 1 2 3 ya. Gue cek. Cek, cek. Cek, oi. Nah, udah cukup ya. Temperatur juga pas, terus sama ciamik semuanya, teman-teman ya. Gue bakal beli makanan dulu, teman-teman. Sebentar, mana makanan gua? Kemana makanan ya? Ini, kok gak ada? Ah, ini dia. Gue kaget gak ada. Oke, ini gue siapin dulu aja nih di sini. Udah beres. Wow, gue bakal tambah lagi ya, karena ini harus banyak banget sih. Gak mungkin cuma dikit doang ya. Kita gak mungkin bikin yang dikit-dikit doang. Ini gue bakal beli banyak. Suhunya kalau gak salah 25 deh ya ini ya. Oh ini inspirasi. Oke, 25 bener. Gue bakal tambah lagi jadi 26 ya. Biar pas sama si itu tuh. Ini nih, nah ini dia. Si horse. Gue tau beli berapa tuh ya, gue gak salah aja. Karena dia butuh banyak soalnya teman. Makin banyak makin bagus. Oke, gue cek dulu. Harusnya mantep kan? Oke, mantep ya, udah pas. Wih. Ini 6 juga udah pas sih. Cuma gue bakal tambahin banyak aja deh, gak apa-apa. Nah, uang gue udah habis ya di sini ya, cuman $100. Nah, kita harus mengumpulkan lumayan banyak. Tapi gak apa-apa karena di sini di sini nih di aquarium exhibition kita memasukkan uang $5,000 per harinya. Kita lihat. $5,000. Mantap, mantap. Gue lupa belum ngecek itu lagi. Faktor enggaknya. Cek dulu ya. Cek dulu sebentar, takut ada yang foto. Bukan ada yang ngebug di sini. Hop. Sini masem. Gak bisa gerak lagi. Waduh, bersih harus diberesin lagi sih sama si developernya sih. Oke, ini aman kan? Oke, aman semuanya. Teman-teman gue sudah ngapain lagi nih? Gue bakal tambah lagi lah. Kita balik lagi ke sana lagi lah. Ngapain lagi ke sini kita? Jadi gue cuma nambah doang ini sih nanti ya. Gue bakal beresin dulu yang sana tuh. Karena kita ada misi di Oceanarium ini harus memberikan $15,000. Nah, mungkin di part sekarang apakah bisa atau enggak? Kayaknya enggak sih, karena gue fokus dulu ngedekor-dekor sana sini ya. Ini gue bakal pengen nambah lagi di sini nih, lebih banyak juga temen. Pertama gue pengen kasih dekoran dulu, yaitu karena ada ini dan ini. Gue bakal ruins dia. Si bahasanya ruins, ruins sama gue beli. Nah, gue bakal simpan di sebelah sini ruinsnya temen. Jadi kan lebih bagus. Ya, gue bakal cek dulu. Nah, ya dia.
ini dikit. Nah, terus kerang gede. Kecil banget. Oh, salah. Selang-selangnya gua. Sorry. Gede banget nih. Wih. Cuman gak bisa ngetep ya. Sayang banget sih, tapi udah gak apa-apa lah. Udah bagus ya, so far so good, teman-teman. Tuh. Wih, mantep. Gua tambah lagi ya. Oke, jangan beli yang itu, salah gua. Apa lagi? Ikan lagi sih. Nah, si Nemo ya, gue bakal nama si Nemo. Nemo ini kalau gak salah harus cuma 4 aja sih. 1, 2, 3, 4. Teman-teman, 1, 2, 3, 4 aja. Kayaknya gue bakal masukin semuanya sih kalau misalkan bisa ya. Semua ikan di sini yang ada yang gue punya. Oke, udah mantep semuanya, teman-teman. Pas 4. Terus gue bakal beli. Kayaknya beli semuanya sih. Ini coba cek dulu ya, ini 22 sampai 25. Oke, ini gak bisa teman-teman karena terlalu panas buat Empalor Anglefish. Ini pas 26 ya. Bermuda Blue Anglefish, teman-teman. Coba cek dulu si Bermuda nih. Ini kalau gak salah belum pernah pakai si Bermuda deh. Oke, cek dulu ya. Mantap. Dia cuma butuh 2 pasangan doang, berarti dia cuma butuh 1 doang ya. Yang Bermuda ini. Dan lumayan mahal juga, $100 teman-teman yang kecilnya ini. Nah, cek dulu. Yap, cuman butuh 2 orang. 2 ekor. Temperatur udah pas, semuanya udah pas ini, pas banget ya. Terus gue bakal cek lagi, kita harus beli ikan apa lagi nih. Kita bakal hias dulu semuanya pokoknya. Ini clown, nah ini pemakan itu ya. Pemakan itu bisa gak? Si pemakan coral. Coral ya, coba dulu. Oke, kalau misalkan gak bisa, oke bisa ya. Oke, bisa. Dia kalau gak salah butuh 4, berarti gue harus beli 3 ya. Yang koral 1, 2, 3. Oke. Nah, udah pas. Kita isi semuanya. Ini benar-benar kayak di laut ya. Tuh. Ih. Nah, udah pas, teman-teman. Terus dari itu kita beli apa lagi? Beli sekarang kita coba. Nah, temannya si Nemo lagi seperti biasa. 26 ya, ke 26 ya. Pas banget banget. Coba cek dulu. Apakah temannya si Nemo ini cocok di sini? Oh, cocok sih. Nah, bener cocok kan. Terus balik satu lagi, kita bikin 2 pasang aja ya. Biarkan mereka berkembang biak dengan cepat di kedepannya. Nah. Oke, kita masukin dulu. Cek. Nah. Udah pas, terus apa lagi nih, guys, belikan lagi. Rame, semua jadi rame tuh. Bagus banget kan? Gue bisa sih di sini untuk di sebelah sini gue bakal warna apa, di sebelah sini gue bakal warna apa. Bisa sih. Gue bisa nambah di tengahin ya, di tengah di sini nih. Berarti 1, 2, 3. Berarti 1 di sini gue bakal tambahkan. Sap. Terus gue bakal kasih warna apa gitu loh. Bisa sih. Oke, oh ini gue harus pindahin kayaknya nih yang ini. Ke sini ya, biar pas. Nah. Nah, kan tuh biar pas. Oke. Terus itu gue tambah lagi ikannya. Oke, sebentar lagi kita buka ternyata ya. Gue gak kerasa udah mau buka. Sekarang kita cuma apa nih, rep? Oke, okay. Oh ini kalau gak salah ribet sih yang ini. Gue bakal coba ini deh ya. Bangai Cardinal Fish. Oke. Okay. Bentar, itu bangai gimana bangai? Oke, okay, pas ya. Pas, gue takutnya suhunya gak pas. Kesian banget ke ikannya, nanti mending soy dia. Oke, okay, siang bangai gimana? Mana dia? Oke, okay, itu dia. Mana dia? Lo hilang. Oh ini dia. Bukan ini Muton Shaper. Kemana dia? Oh no, hilang. Lah. Ya elah, kayak gak apa-apa lah. Gampang. Kita coba lagi deh. Ini resikonya sih kalau misalkan ikannya kecil-kecil ya. Itu masih sepi, ini udah mulai banyak ya. Dapat berapa gua nih? Dikit banget ya. Mana ikannya sih, kok hilang ya? Langsung hilang loh. Dia kayak transparan gitu loh. Yaudahlah. Udah mungkin segitu dulu temen-temen. Untuk yang di sana atau di sini, ini gue bakal tambah lagi nanti aja. Bakal kasih makan dulu aja. 2, oke cukup. Cek dulu, oke dah. Makan gitu doang langsung penuh. Gue bakal cek dulu yang si aquarium exhibition ya. Basement gue bakal biarin aja deh. Karena ngasih uangnya dikit banget.
Berarti kalau misalkan ini berarti gue dapat 4200 ke siapa enggak sempet. Oke. Masih aman sih so far ya. Ini cuma harus kasih makan doang. Oke, gagak masih aman, masih aman. Masih aman juga. Oke, ini doang. Nah, akhirnya keluar juga yang ngebugnya. Jadi ngebug kan, sekarang udah enggak ngebug. Baguslah. Nah, kita bersihin dulu deh biar pelanggannya merasa senang. Di sini masih ngebug. Ini masih ngebug ya. Oke, ya udah enggak apa-apa lah. Tuh masih ngebug teman-teman ya. Oke, aman berarti gue enggak usah ngapa-ngapain di sana. Kita fokus dulu ke sini aja ya. Nah, udah. Nah, di sini gue bakal ke 11. Ini udah lumayan ini luas, ini enggak terlalu luas. Oke, jadi beda-beda ya. Yang ini luas banget, yang ini enggak. Oke, berarti gue bakal yang dulu ini kotak, teman-teman. Ini gue bakal pakai ikan ini. Sebar. Gue bakal pakai ini doang. Si ini sama si Oscar kali ya. Oke, 84. Oke. Bakal dua itu aja ini atau mungkin satu doang bisa, teman-teman. Serah gue lah. Tapi gue harus mikir-mikir dulu estetikanya gimana. Oke. Gue bakal pasang dulu nih. Samain aja ya. Gak mau ribet gua. Yuk. Rasanya bisa sih ini. Ini hari berikutnya udah beres nih questnya teman-teman ini. Cuman beberapa hari doang udah beres ya. Oke, gue pakai sih juga yang ini. Biar cepat teman-teman. Kita gak usah bolak-balik nantinya. Terus gue bakal langsung isi air ya. Oke, sebentar. Ini yang apa ya? Ini gue pakai siapa ya? Kayaknya si Jerman sih teman-teman yang ribet tuh. Atau enggak? Atau ikan baru deh, gue bakal coba ikan baru ya. Ikan baru ribet gak ya? Takutnya ribet lagi. Kalau misalkan ribet ya bahaya. Oke. Okay. Gue pengen nambah lagi di sana tuh hiasannya ataupun tanamannya, cuman so far udah so good segitu doang sih. Udah bagus banget teman-teman. Tuh. Udah beres, gue bakal isi air dulu di sini. Oke, simpan dulu ya, biar gampang. Salah. Nah, gue bakal isi dulu airnya di sini. Nah, saya juga bersihin dulu ya. Ini sih masih ada kotor-kotor nih. Oke, kita bersihkan dulu. Sip. Terus gue bakal ya, seperti biasa lah. Sekarang karena pertama gue pengen air tawar. Berarti di sebelah sana air laut, sebelah sininya air tawar ya. Kita harus jangan licik. Gue bakal beli ini satu. Terus batu apa lagi ya. Oh ini ternyata bisa air asin juga ya. Oh, oke. Ini bisa air asin tuh. Ini nih, ini bisa air asin ya. Oke, ini kalau misalkan ini yang baru. Ini air tawar doang. Oke, informasi menarik. Sabar, gue bakal beli lagi. Terus gue bakal beli ya. Ini sih kayaknya pes yang belum hancur ya. Terus gue bakal beli ini kolom. Udah segitu dulu aja, jangan terlalu banyak-banyak. Karena ikannya gak bakal ribet kok. Ikan emas ya. Ikan emas gak ribet di sini. Oke, gue bakal sih dulu nih. Gue bakal ganti dulu sebentar. Gak ribet nih. Karena tadi agak gampang loh. Supada pesan gampang loh ngerotetnya. Sekarang kok agak susah ya. Sabar. Oke, bentar. Gue penasaran kenapa gak bisa rot gampang ya. Ah udah. Udah mat temen-temen. Hanya gue harus butuh itu sih. Butuh yang namanya. Sabar, gue bakal ngilu. Nah. Ini butuh yang namanya nih temen-temen. Wih. Ribet. Butuh yang namanya di sini tuh hiasan ya atau background teman-teman, karena ini nggak kurang backgroundnya. Oke, okay. Gue bakal beli background dulu deh. Backgroundnya dia, backgroundnya yang ini aja teman-teman. 1, 2, 3 ya. Mana? Oh, okay. Ngebug. Satu lagi mana? Oh, nggak bisa ngebug itu ya. Nice. Take the old background to put up the new. Yah, ini mah gak bisa.
Oke, lagu apa deh? Kita bakal gini aja dia, yang di sini. Karena ciri khasnya tawar, teman-teman, jadi wajar aja tuh. Bagus sih, bagus. Cuma lampunya bisa dihilangin gak sih? Oke. Kita bakal ganti lampunya jadi warna mungkin. Warnanya ke bluean mungkin ya. Wah. Wah, bagus banget blue, sumpah. Oke. Terus kita mulai beli di sini. Uang gue berkurang lagi. Oke, jangan lupa beli tanaman dulu ya. Uang gue berkurang lagi dong. Oke, 1 2 3. Ini 1 2 3. Oke, sebelum itu gue bakal cek suhu dulu. Mana suhunya? Oke, dia. Gue bakal ke 24 aja. Seperti biasa ya, tawar rata-rata 24 ya. Entah kenapa. Jadi gue main awal main 24 doang. Oke, kita pasang dulu semuanya. Gak tahu sih, gak buka tempat apa lagi nih gue nih, di sini nih. Padahal gue sambil kita menyelam minum air ini ya. Kayaknya gue kebanyakan dekor di sini deh. Jadi agak aneh dikit. Gak apa-apa lah. Tau bakal kehalangan tanaman teman-teman. Oke, kita pasang-pasang dulu aja. Nah, juga nih. Sip, mantap. Wih. Agak aneh sih ya, caranya di sini gini nih. Enggak panjang, jadi agak aneh gue liatnya. Oke, betul lagi kita buka nih. Sabar. Gue bakal ikan ini dulu nih. 1, 2, 3, 4 aja. Gue malah langsung beli lagi. Ya udah, gak apa-apa lah. Kita cek dulu. Cek dulu kita. Eh, kok gak bisa diklik? Oke, aman ya. Oke, aman. Oke, jadi gue bakal beli aja. Udah pas berarti gue ya. 1, 2, 3. Oke, kita udah pas ini berarti bener. Nah, sih bener sih. Ini kok gak usah masuk-masuk dulu loh. Oke, udah pas ya. Mantep. Terus gue bakal coba ikan yang baru. Apa ya gue apalagi. Nah, dia. Oke, gak bisa. Mungkin ikan ini nih. Ini gua bahasa Oscar ya. Gua bakal coba dulu satu aja Oscar-nya. Oscar. Coba dulu. Apakah aman? Oke, aman ya. Aman semuanya loh. Gue cuman tanamannya agak kurang ya. Gua bakal tambah lagi nanti. Mana nih Oscar gue ya salah. Ini dia 1 2 3. Nah, situ aja. Kita ramein dikit ya. Sempat dah nyebelin. Suka ngebagin ini. Gue pengen ngecek ikannya. Oke, udah pas ya. Mantap, gue bakal tanaman dulu aja yang di sini nih. Nah, jadi ya gue bakal coba tanaman yang gede aja nih. Oke, gue jadi ini aja. Satu, terus ini juga satu, ini satu ya. Nah, biar cocok. Oke. Gue bakal coba ini, kalau gak salah bisa ngegede panjang sih, ini bisa panjang ini. Nah, bener kan, bisa panjang. Oke, ini bisa ngepanjang juga. Gue bakal coba di sini aja nih. Terus satu lagi, sini. Nah. Ini kok gini? Posisinya coy. Gak bener bet. Sabar ya, oke, udah buka. Kita cek dapat uang berapa sekarang nih. Gue udah ngebuka 2 akuarium ya sekaligus. Udah mulai ada isi dong di sana dong, walaupun masih belum ada isinya. Oke. Okay. $10. Not bad. Yang di sini akuarium seharusnya bisa sih gue langsung menyelesaikan misinya. Kita cek dulu ya. Dapat berapa nih? 4.600. Oke, okay, not bad. Dikit lagi. Oke. Okay. Oke, okay, gue cek dulu. Aman ya, entah kenapa gue tinggalin kok enggak berlumut. Sekarang gue coba yang di sebelahnya, di basement shop. Lo tuang berapa gue nih? Harusnya bisa sih. Bisa please lah. 800. Nah, bener bisa dong. Kita coba cek. Kita ngebuka apa nih? Gue udah berhasil menyelesaikan misinya. Kita sekarang ngapain? Press G to unlock padlock from the ice. Ini kah? No, next part ya teman-teman. Gue gak mau kasih spoiler dulu. Nah, gini aja deh.
Wah, bagus banget. Dan teman-teman, untuk game Aquarius, mungkin sampai sini dulu teman, dan di part berikutnya kita akan fokus ke sana ya. Nanti ini gue tambah-tambah, tenang aja, gue bakal tambah-tambahin, tapi ya kita bakal ke next terus aja, di lebih cepat progresnya teman-teman. Terus kalau misalkan DN kan, gue bakal, kalau misalkan udah gak ada misi ya, gue bakal lalu fokus ke yang lain. Atau kalau misalkan udah gak tahu ngapain, atau misalkan disuruh ngumpulin uang, gue bakal tambah-tambah lagi sini tentunya ya. Dan juga di yang pertama juga gue bakal tambah akuarium juga, biar mereka lebih satisfyingnya naik teman-teman ya. Di sana tuh di basement gue juga harus ngedekor juga di basement teman-teman ya, jangan lupa aku belum ngedekor gue di basement. Yaudah teman-teman, untuk game Aquarius mungkin sampai sini dulu, semoga libur, dan sampai jumpa di next video. Bye.